is welcome back. So, hari ini kita akan buka-buka lagi Choki-Choki Free Fire. Yes. Ini dia guys ya. Kemarin gue sudah buka satu box dari Choki-Choki Free Fire ini. Karena guys, kemarin di episode yang lalu ya, di awal videonya itu gue buka yang surprise box. Jadi untuk yang box-box seperti ini ya, box yang rada panjang dan besar seperti ini, ini tuh lebih sering kita temuin di agen-agen makanan atau di warung-warung terdekat guys. Ini nggak dijual di minimart atau supermarket. Di minimart itu lebih sering dijual yang surprise box ya. Kemarin gue buka surprise box 6 biji juga isinya zonk guys, cuma dikasih kode doang. Tapi yang jelas kita nggak mendapatkan yang kita cari di situ guys. Justru yang kita cari itu ada di box-box yang seperti ini. Karena yang kita cari itu adalah Free Fire Battle Card. Kita dijamin dapat satu battle card untuk setiap coki-coki yang ada di dalamnya. Dan untuk satu box ini isinya itu kalau nggak salah 15 coki-coki. Berarti kita dapat 15 battle card ya. Dan di sini juga ada aplikasi ya nih. Gue belum cobain aplikasi juga. Apakah gue harus cobain aplikasi ya guys atau bagaimana? Kita bakal lihat aja nanti ya. Dan di sini ya yang baru gue perhatiin itu kita bisa mendapatkan Wukong guys. Berarti hari ini tujuan gue adalah antara mendapatkan Wukong atau mendapatkan Alok. Oke, hari ini kita bakal buka 4 box sekaligus. Makanya itu guys, jangan lupa kasih like video ini kalau kalian belum kasih like. Dan di subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya gue nextnya buka-buka coki-coki lagi. Dan langsung aja kita buka guys. Kita ke box yang pertama nih ya, box yang bonyok. Let's go. Nah ini masih segel ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini masih segel. Langsung aja ya, kita tuang aja nih isinya coki-coki semua. Wow. Dan di sini ini dia yang kita cari guys. Kita bakal mulai dengan kartu yang pertama nih ya. Ini kita langsung cepet aja. Kita lihat, Shiro ya. Wow, mantep banget ya. Dapat abang-abang bertato guys. Ini mirip si Arab. Komen di bawah guys, Shiro itu mirip sama Reza Arab Octavian apa enggak ya. Kita lihat lagi nih, yang kedua kita punya Maxim. Jadi ini sebenarnya sih ya, karakternya itu didasarkan dari si Quicksilver yang di film X-Men. Atau seenggaknya gue aja yang mikir kayak gitu. Masih uncommon-uncommon guys, belum dapat yang mythical-nya ya. Mythic rare ya. Ya dapat cowboy di sini. Ya gue nggak usah bilang lagi kenapa namanya itu cowboy, soalnya dia pakai topi cowboy ya. Selanjutnya kita lihat, four element, dan ini dia listrik ya, manusia listrik, uncommon juga. Gile, udah 4 kartu kita dapat uncommon semua guys, belum dapat yang mythic rare atau yang epicnya ya. Ini dia nih, kita dapat yang rare Shiro, dapat si Arab lagi, mantap. Lalu next one. Kita lihat ya. Kenta rare. Dapat Kenta ya. Keren banget. Selanjutnya masih belum ada mythic-nya ya. Mana nih mythic rare nih? Ini dia guys. Mythical ya. Bukan mythic rare, sorry guys. Mythical Hayato Awaken. Hayato yang awaken guys. Wah gila sih. Abang Jamet favorit kita yang satu ini awakening dia. Mantap. Itu mythic rare pertama kita hari ini. Dan semoga hari ini gak dapat dobelan. Andrew yang awaken guys. Wow. Semoga hari ini kita gak dapat kembaran-kembaran ya. Selanjutnya kita lihat, kita dapat Gemini yang uncommon. Oke, ini nama skin ya, bukan nama karakter ya. Gemini. Oke, selanjutnya kita lihat Leon. Epic ya. Nice. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah attack dan defense ya guys, mythical ini jauh lebih langka daripada yang epic ya. Berarti mythical itu tingkatan paling atas, epic itu di bawah mythical. Oke, selanjutnya kita lihat Misha epic. Wow. Ini kayak karakter di Final Fantasy itu ya guys ya. Kita lihat apalagi nih, four element, ini kembaran pertama kita hari ini guys. Duplikat pertama hari ini. Tenang aja, santuy aja. DJ. Dan dia ini uncommon guys. Lalu kita punya Evil Pumpkin. Skin ini ya, skin Halloween ya. Pas banget nih guys, bentar lagi Halloween. Tanggal 31 ya. Kita punya siapa nih? Mana nih Alok? Alok Wukong mana nih? Mr. Wagor. Dan ini pet ya. Oke, selanjutnya, Evil Pumpkin lagi. Oke, langsung aja kita ke box yang kedua guys ya. Tuang semua coki-cokinya.
Dan itu kartunya kita sisakan, guys. Langsung kita lihat ya. Kartu pertama dari box kedua. Shiro. Dan kemarin gue udah dapet ini ya. Ini artifact. Sayang banget, guys ya. Aduh, ini jangan-jangan isinya sama kayak box yang kemarin ngebuka. Oh, enggak, guys. Enggak. Halloween Night tuh. Ini pas banget sih ya. Pas banget ya. Bentar lagi kita bakal ngerayain Halloween ya. Ini pas banget nih, Halloween Night. Keren banget skinnya, sumpah. Dia lagi minum kayak jus alpukat gitu ya. Dan mohon maaf guys ya, ini lampu kamar gue mati. Jadinya mungkin gue bakal ini ya, gue bakal miringin dikit kameranya soalnya ini gak kelihatan. Nah ini Midnight Oni. Di pundaknya itu ada kepala Oni ya. Kayak jejepangan gitu guys, keren banget. Kita lihat, Metal Head. Helm Samurai ya. Gua akuin ya, banyak banget skin-skin Free Fire yang terinspirasi dari Jepang-Jepangan gitu guys. Oke, dapat apa nih? Star Soul. Nah, ini sih terinspirasi dari ini ya, kuntilanak ya. Bukan kuntilanak sih, gua enggak tahu ini apaan. Nah, selanjutnya kita lihat, kita dapat Alvaro ya, si rambut merah, guys. Oke, ini kita percepat saja, mungkin gua bakal buka-bukain dulu atu-atu nih biar cepet ya, dan kita bakal lihat. Ya, terbalik yang ini, enggak apa-apa. Cyborg Uncommon. Oke, kita lihat. Kita dapat Zane. Zane, ini cewek ya. Zane DB. Oke, DB ya. DB ini karakter juga dan dia epic, guys. Kita belum dapat mythic yang ini ya, mythical yang di sini ya. Mythical yang di box kedua ya. Luqueta, oke, ini Neymar KW ya. Pemain sepak bola profesional. Nikita, oke, dapat mbak-mbak ya. Mantap, mbak. Lalu ada siapa nih? Hayato. Oke, ini Hayato yang epic ya. Yang bukan yang awaken, kalau yang awaken itu yang mythic, guys. Lalu Zane artifact ya. Gua enggak tahu kenapa dia jadi artifact gitu. Sensei Tig. Oke, ini pet ya. Pet harimau. Mana mythicnya guys? Gak ada mythicnya. Flash. Oke, ini dapet pet lagi. Dan ini kura-kura ya. Ironis sekali guys. Ironis sekali ya. Dia itu kura-kura, harusnya dia itu lemot. Tapi namanya itu Flash guys. Dan dia ini kura-kura yang geraknya cepet mungkin ya. Gue lupa. Dan ya itu kartu terakhir untuk box kedua. Sekarang kita buka box ketiga guys. Dan kita bakal brewekin aja langsung ya. Kayak mana nih? Nah ini dia nih guys. Kita gue singkirin dulu nih coki-cokinya. Wah ini kenapa nih? Astaga, robek guys, bawahnya robek loh. Wah ya udahlah, ini udah kebuka nih guys. Ke spoiler, kita punya Steffi. Oke, cewek pang ya. Mantap. Dan oke, kita bakal lihat nih. Mungkin kita bakal lihat ke yang robek dulu ya. Ini apaan kira-kira? Halloween Night 2 Uncommon. Tadi kita udah dapet tapi gambarnya beda guys ya. Jadi oh my god, ini dia nih. Ini dia nih guys tuh. Kalian lihat gak? Tuh, jadi ini robek guys bagian bawahnya ini guys ya. Kita lihat Shiro rare. Oke, aduh, feeling gue nggak enak nih. Apakah ini doublean semua, guys? Oke, enggak, guys. Ternyata enggak ya. Maxim, rare. Leon, artifact. Christmas girl. Mana Wukong ini? Biston. Hampir aja gue kira Wukong, guys. Ternyata ini Biston ya. Ini pet juga. Nairi. Falco, oke, pet yang ngikutin kalian kemana-mana, terbang-terbang nggak jelas. Masked Warlord, ini skin zaman kapan ini? Cobra, oke, ini juga skin zaman kapan, tapi kobranya yang warna ini ya, warna ungu ya. Kayaknya kalau nggak salah ada warna-warna lain, ada warna merah, warna biru gitu ya, seinget gue. Shiro, ini Shiro lagi ngapain nih guys? Lagi makan ini ya, pakai sumpit ya, makan bakso. Nairi. Christmas girl dan Gators paper cut.
Di box yang ini kita cuma dapat satu mythical, Zero. Nah sekarang kita ke box yang terakhir. Gue gak bakal berhenti sampai gue dapat Wukong atau enggak Alok guys, kalau misalnya emang ada Alok ya. Tapi gue mau percaya guys, pasti ada Alok di sini. Gue yakin. Kita cuma punya satu kesempatan lagi guys untuk mendapatkan Alok. Let's go Alok, di mana anda? Caroline, oke. Mythical. DB yang mythical, oke. Mantap ya. Kita lihat. Apa nih? Map Soldier Rare. Wow. Apalagi ini di sini nih. Poker Squad. Yoi guys. Kayaknya ini orang-orang yang hobi banget main poker ya. Dan ini masih rare. Ayo guys, kita lihat guys. Andrew rare. Tadi kita udah dapet yang ini guys ya, yang mythical ya. Lalu kita punya Alvaro epic. Ayo guys, mana nih Wukong? Hayato, aduh, masih belum Wukong guys. Come on, gimana Wukongnya guys? Ayo, boneka beruang guys, teddy bear, lucu banget. Yes, boneka beruang Natal ya. Kayak beruang Kalpiko, beruang Kalpiko apaan tuh? Panther, yoi guys, ada Black Panther ya. Pas banget nih, nanti November juga bakal ada film Black Panther 2 ya. Terus ada, siapa nih? Andrew lagi, dan ini kembaran ya, duplikat. Sayang sekali. Ada Moko. Nah ini dia nih guys ya, ini karakter Free Fire favorit gue guys, Moko. Ciwi hacker yang sangat cantik ya. Dan ini Moko yang epic guys, gue belum dapat Moko yang mythical. Jadi kita harus cari lagi nih si Moko nih ya. Oke, kita lihat. Ini peliharaan nih, pet Yeti. Lalu ayo dong, mana nih? Ini Drakey. Nah ini dari Yeti ke Naga guys. Lucu banget ya, kayak peliharaan di Dragon City. Nah, Killspark Shinobi rare. Dan yang terakhir guys, ini dia kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan Wukong. Dan sayang sekali ini Andrew Awaken rare. Ya sudah guys ya, kita sudah membuka 4 box dan ini dia semua yang kita dapatkan nih guys. Banyak banget ya. Banyak banget guys sumpah, dan ini tebel banget nih. Tuh kalian bisa lihat nih ya, ini banyak. Sumpah tebel lumayan. Belum gue gabungin sama yang kemarin, yang dari box yang pertama banget gue buka. Dan ya, itu saja untuk video kali ini guys. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah, jangan lupa di share. Dan jangan lupa guys di subscribe. Karena dengan subscribe, kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Maka guys di subscribe jangan lupa ya. Dan guys, gue Kalzifanya. Have a good day and stay awesome. Bye bye. Woo.